membawakan sejarah yes, gitu. Yes, yes, yes. Dan ini kalau kita katakan misalnya Dewa baru bermain 9 kali tapi masih unbeaten ya. Yeah. Ada beberapa tim yang sudah 11 bahkan 12 begitu. Yeah. Memang persiapan tim itu nomor satu, persiapan tim. Itu yang untuk mencegah unlucky-nya mereka yeah. lah gitu boleh dibilang ya kan. Nah, disitulah krisis manajemen dari manajemen mereka tuh harus benar-benar dioptimalkan. Bagaimana gitu dengan pemain lokal memaksimalkan pemain lokal dan juga naturalisasi mereka. Dan menembak dan tip off akhirnya sudah dilakukan. Selamat menyaksikan bagi yes. Anda IBL fans. Kita lihat bagaimana Dewa melakukan poin perdana. Baik sekali eksekusi two man game dari ya. Jordan Adam dan Tavario Miller ya. Belum ngeblok tapi sudah ngasih ancaman gitu. Yes. Tapi masih memenangi rebound. Kali ini tembakan itu. Boom, bebek luar biasa. Sebuah tiga angka pembuka. Dewa United. Ya, three points allowed ya. Karena memang kita lihat mereka kembali dalam dan inilah dia. Xavier Canefax. Cepat sekali. Oh, kembali blok. Iya, Kaleb. Oh, dibalas. Ya. Party sepertinya. Block party, baby. Ya, Durant diberikan kepada Lesser Prosper. Menginjak garis, ya. Oh. Long two. Tavario Miller untuk Prosper, sabar dia. Dan N1. Ya. Lesser Prosper. Oh, wow. Ada hook ya, dilepaskan. Sama ya, sepertinya ya. Untuk rebound ya. Ini kita lihat. Kita lihat bola datang ke dia sendiri. Kita udah seperti bilang. Ada magnetnya. Bermain flex. Baik sekali kita lihat. Bermain flex offense. Yang tidak terkira. Berbahaya. Kaleb. Tembakan tiga. Kaleb rambut gemilang. Galang kepada Xavier. Yes. Bukan sebaliknya gitu. Tough shot, Masih tetap dijaga jaraknya Kaleb. Berikan pada Lesser Prosper. Back to back three pointers from Dewa United. Selalu tuh poin-poinnya selalu tinggi. Betul. Dan itulah yang disukai oleh para IBL fans. Iya. Coming. Tapi dibayar langsung Jordan Adams. Cepat sekali. Ya, secara cepat langsung. Wow. Attacking the rim and points. Quarter 2, quarter 3. Karena kalau sudah kejauhan sulit untuk mengejar Dewa. Kembali. It's happening again. OTW 100 ya? Lagi. No wonder mereka selalu 120 poin. Dibayar tuntas. Payback time coming. Ini ya. Karena untuk membatasi kecepatan dari Dewa. Ryan Taylor bait. Gagal ada rebound di sana. Cepat sekali. 8, fast break. Dan kembali Ryan bait. Ya, whatever it yang works point. Lah ya. Tembakan tiga lagi kali ini. It's raining again. Jordan level Adams. The top score does it again. Wow. Atau at least menjaga margin, jangan terlalu jauh. Kaleb, Pramod Gemilang. Baik sekali. Ya, dan main juga kayak Rio DC, Patrick Nicholas juga kadang gak tercatat di box score ya. Baik sekali, Carol Green. Baik sekali tadi, Carol Green. Solano. Salve Solano. Kaleb, again! Gagal. Lesser Prosper! Gila. Coming out of nowhere ya. Dia seperti masih lari dari tengah lapangan, tiba-tiba melakukan tip dunk. Solano, move and boom back back. Ada gerakan yang sepertinya menjatuhkan Rio DC. Ada slam. What a pass. Ini menarik, seorang center melakukan inbound bola ya. Surliadin. Ryan Bate gagal, ada lagi upaya kali ini Galang. Dikawal dua. Galang, terbebas, tembakan tiga, Brawenas from the corner, boom, boom, bang, bang. Yes. Dua ini, yes. Kita lihat. Apakah akan kembali melebar, Dio Tirta merespon, it's payback time. Semakin ketat di sisa 4 menit, tidak terasa pertandingan, terbebas, tembakan tiga, angka kembali, back to back, three pointers, Dio Tirta. Lesser Prosper, Gelvin Solano for three again. Jadi masih ada peluang yang sama besarnya bagi kedua tim.
untuk bisa mencuri kemenangan. Tembakan mid-range shot. Ya. Kelly Green ya. Nomor 13 ya. Oh baik sekali. Baik sekali kita lihat sebuah visi. Oh. Back shot. Bisa defense. Betul, betul. Yang lebih rapat. Dan turnover. Kita lihat. Oh, Arianus Lakudu dimanfaatkan oleh Abramenas. Ya, Abramenas, betul. Yes. 6 poin saja berjarak. 6 poin. Apakah kembali akan coba dilebarkan kali ini? Oh. Ya, Lesser Prosper. Ryan Bate, selisih 8 poin saja. Awal tercuri namun secara cepat. Kombinasi 2-man game kepada Lesser Prosper. 4-3. Oh. Wow. Bom, bom, bang, bang. Lesser Prosper. Poin ke-26. 26 poin dalam 2 quarter. Ya. Kita lihat Navario. Tidak di... itu dia second chance point. Ya, second chance point dan sayang sekali ya. Defense yang cukup baik sebenarnya di position pertama. Oke, baik sekali. Point. Dan Rico juga ya kembali. Ya, rebound kali ini kita. Sayang sekali. Tapi 11 poin jarak Hardianus berikan Caleb. Drive and kick. Boom. Caleb Ramot gemilang. Pancing dari defender Caleb. Serpa. Oh, baik sekali. Lesser Klisi, 16 angka, floater di sana. Oh, iya. Back. Lesser Prosper di bawah ring ya. Betul. Di low post area. Oh, baik sekali drive. Caleb tadi. Kali ini sebuah fast break cepat. Carol Green. Coast to coast. Coast to coast. Jordan. Cepat sekali ya game kali ini ya. Ya. Tembakan 3, Lesser Prosper! Shot clock masih berada di angka 20. Kawal ketat, Jordan Adams. Ryan Bate kembali. Ya, ya, ya. Sebenarnya saling poin gantian sebenarnya ya kalau kita nonton ya. Visi kali ini diberikan. Ramenas, coba di screen di sana, Galang. Baik sekali. Diberikan. Ya. Dia melihat ya, Tavario udah siap meloncat, kasih. Tapi memang dia harus naik. Harus dipancing dulu ya, senternya. Oh. Kembali Lesser Prosper. Setuju saya. Dan jangan lupa juga makin Gilfi nyaman. Nyaman banget tadi Gilfi Solana. Terlalu pasti, nyaman ya drive-nya ya. Iya, pas. Oh, tembakan. 3 angka. Ya. Ini dia yang dinanti-nanti oleh para fans Bali United ya. Gilfi Solana kembali check-in. Caleb Ramot gemilang. Luar biasa ya. Sangat menghibur, kita lihat mid-range jumper. They can shoot from anywhere. Sudah 14 3 point dari Dewa United. Brian Bate. Baik. Points in the paint dari Bali ini cukup baik loh. Namun points in the paint dibalas selalu dengan 3 point. 12-15 poin mungkin masih bisa mengejar di kuarter keempat ya. Yeah. Kawal, terbaca. Ini, steal and a layup, Gilfi Solana, selama satu bulan. Foul, yeah. Ada foul. Nih, tapi kita lihat ya bagaimana transisi dari Dewa United. Tidak fancy gitu, dia poin-poinnya shoot, break jump. Gagal, tapi rebound dapat. Terlepas. Tapi masih berhasil. Tetap, ya, dia tetap tanggung jawab. Berhasil di recover ya. Yes. Dia tap. Ya. Yeah. Yeah. One bahkan pass away, langsung. Saya kira tembak lagi tuh, 4 detik. Caleb kosong, itulah. Ryan Bate. Fake. Bagus. Yes. Good pass. Bener. Cukup mudah. Terlalu mudah ya, harus lebih diberikan pressure ya. Iya, toh mereka punya kedalaman squad, jadi bisa rotasi terus gitu. Kalau capek tinggal ngomong. Benar. Kembali. Dan toh pelatih akan lihat. Poin ke-100 dihatikan oleh Dewa United melalui Lesser Prosper. Dan poin ke-102 Malin Dark. Dan poin ke-40. Yes! Baiklah, tadi udah 2 hari berturut-turut lagi ya. 32 menit. 18 poin dari Abramenas ya. Lesser Prosper! 42 new record. Asis per game. Ya, jadi emang sehari-hari lah. Udah average-nya dia lah. Jordan Adams long three and boom boom bang bang. 30 asis ya di game kali ini ya. Jadi mereka memang benar-benar memanfaatkan kolektivitas tim. Ya. Kita lihat akan dinaikkan. Pace Corisano.
Saya ingat Instagramnya soalnya itu. Pajekorisano. Ya, Irvin. Ya, baik sekali. Poin. Selama mereka bisa konsisten mencetak 110 poin ke atas. Kayaknya udah gak main 5 second udah enggak, offense-nya ya? Udah gak dimainin. Udah habisin ya. Udah beda orang nih. Radit! Radit! Itu dia, sebuah kemenangan yang sangat meyakinkan. 113-81, tandanya 32 poin selisih yang tercipta. Dan penampilan yang sangat-sangat impresif dari Lester Prosper.